Januari 2021, kita bertemu kembali di acara kemudian si berat 4 putaran yang ke-25. Terasa kita di awal tahun, di tahun 2021. Semoga di tahun 2021 ini permasalahan-permasalahan yang di kita akan segera berakhir dengan ditemukannya vaksin COVID-19. Semoga kita bisa bersua kembali dengan anggota-anggota yang selama 2020 kita tidak pernah bertemu. Ya, harapannya nanti di 2021 pemerintah sudah memperbolehkan kita untuk bersua kembali, sehingga kita akan melakukan pengundian secara terbuka dan tidak secara daring semata ini. Dan untuk pengundian kali ini tetap kita dihadiri oleh para koordinator. Bisa dilihat dari masing-masing koordinator primer hadir untuk menyaksikan pengundian pada siang hari ini. Ini membuktikan bahwa pengundian kita tidak tetap dengan saksi-saksi yang sah, sehingga dapat dinyatakan pengundian ini secara bersama-sama dilihat, secara terbuka bisa dilihat kemudian pada siang hari ini adalah pengundian secara terbuka. Oke, untuk mengawali pengundian, sebelum kita masuk kemudian, untuk setoran pada siang hari ini totalnya 6.250.000 per ibu, yang setorannya pada siang hari ini 6.250.000 berkesempatan untuk mendapatkan bonus pengundian si berata putaran yang ke-25. Oke, mari kita buka pengundian pada siang hari ini dengan berasal wajah. Semoga acara pengundian pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke, kita masuk di pengundian. Seperti biasa, bola sudah kita siapkan. Dan untuk putaran yang ke-25, kita tetap mengundi dua anggota yang beruntung. Anggota bisa dibagi. Kita batalkan. Kita akan cari untuk pengundi
atau yang beruntung selanjutnya. Kami akan bacakan untuk Sibrata 4 putaran yang ke-25 tanggal 5 bulan Januari 2021. Kita telah memperoleh 2 orang yang beruntung. Yang pertama kode WSA atas nama Nafisa, alamat Tempol, koordinator atas BKJ. Yang kedua kode Persep NI atas nama Rasha Putra, alamat Panggang, koordinator atas Mandiri. Selamat untuk Bapak Ibu yang beruntung. Dan bonus simpanan bisa diambil besok pagi di masing-masing koordinator primer. Oke, kita closing statement. Yeah. Terima kasih dan kami ucapkan selamat sekali lagi pada anggota yang beruntung. Dari kami, Panitia Sibrata 4, ya, mengucapkan sampai jumpa, bertemu kembali di Sibrata 5. Tanggal 15 Januari 2021 dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sampai jumpa di Sibrata 5 tanggal 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.